guys, welcome back to my channel. Hari ini kita mau nyobain ngisi ulang kartu touch and go di mesin seperti ini. Mesinnya kayak gini ya guys, kalau in case kalian nemu di mall atau dimanapun itu, kalian bisa reload kartu touch and go. Mencet tanda lagi, ini karena resepnya nggak ada, jadi mau lanjut tanpa resep nggak apa-apa. Terus bisa untuk cek saldo, tinggal tempel sini. Ini saldonya nggak ada. Ini ada nomornya. Back. Kalau mau kabinet tinggal pencet ini. Isi ulang. Pilihannya 10 sampai 200, 10, 20, 30, 50, 100, 200 ringgit gitu. Pakai cash ya? Yes. Masukin duitnya di sini. Ambil kembalian di sini kalau ada kembalian. Nah, kalau kalian mau beli touch and go juga bisa nih guys. Ini panduannya kayak gitu.